Untuk walaqad zayyanna, kita fokus pada kalimah zayyanna. Dia ada fi'il madhi, fi'il madhinya zayyana. Zayyana. Fi'il mudhari'nya yuzayyinu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Tafadhal, tafadhal. Zayyana yuzayyinu maknanya apa ibu ya? Memperhiaskan. Zayyana yuzayyinu maksudnya memperhiaskan. Okey. Dan kalimah zayyana di sini dalam ayat ni surah Al-Mulk ayat yang ke-6, zayyana dia adalah fi'il madhi. Daripada zayyana ini jadi zayyana kat atas. Jadi ibu ayah cuba buka nota 14. Buku Mustawa 1 tu nota 14. Okey. Untuk buku biru Tuan Haji dengan ibu tadi, buku biru buka nota muka surat 13. Tapi yang ibu-ibu yang buku kecil ni nota 14. Tak ada muka surat pasal masa tu belum di-update lagi. Yang ada upgrade ni ada muka surat. Ada sikit-sikit lah kan. Jadi ibu ayah, zayyana memperhiaskan. Kita tengok dalam nota 14. Okey. Macam biasa ibu, kalau saya tulis kotak ni, saya lukis gambar rajah ini. Dia ada 14 kotak. Okey. Kotak pertama sampai kotak 14. Kotak pertama besar ni 14 sahaja kotak yang dikongsi. Betul? Okey. Macam biasa ibu ya, atas, dua di atas ni untuk pihak ketiga, untuk dia, mereka berdua, mereka ramai. Dua yang seterusnya untuk kamu. Ini laki, ini perempuan. Bawah sekali untuk yang bercakap lah. Okey. Ibu ya tengok nota 14 tadi ya. Nota 14. Pertama saya letak macam ni kan. Kosong kan. Maksudnya apa? Zayyana ni kat sini. Tak tambah apa-apa. Zayyana saja kat sini. Tapi kalau kotak 14, ibu-ibu cuba tengok kotak 14 tambah apa di belakang? Nun alif. Maka untuk fi'il madhi, fi'il madhi kalau belakangnya ada tambah nun alif macam ni, maknanya kami. Jadi ibu ya, zayyana, kita tengok ya. Zayyana, zayyana memperhiaskan. Kita tambah dengan ibu ayah, apa dia kami saja bahasa Arab? Kami saja tak tambah apa-apa? Nahnu. Kami saja nahnu. Tapi, bila kami ini, kita nak gunakan pada fi'il mudhari', ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, maka nahnu akan kita tukar kepada na. Tukar pada ibu, apa ibu ayah? Na, nun alif. Dan ibu ayah kena ingat, bermula kotak yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, huruf yang terakhir. Ibu, apa huruf terakhir? Zayyanun, apa terakhir? Nun. Bermula kotak ke-6, huruf terakhir kita matikan. Boleh ibu? Maka zayyana akan jadi apa? Zayyana akan jadi zayyan. Zayyan. Nahnu akan jadi apa? Tadi? Na, macam sekarang kita bagi. Na. Kita gabungkan dua-dua jadi apa? Zayyana. Tulisan pun akan jadi macam ni. Kita dah masukkan nun pada nun ni, kita idghamkan jadi macam ni. Boleh ibu ya? Okey. Zayyana. Okey? InsyaAllah. Jadi zayyana terjemahnya apa ibu ya? Kami menghiaskan. Siapa kami ibu? Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala gunakan kami? Padahal Allah Ta'ala itu bukankah dia tunggal Maha Esa? Kerana Allah Ta'ala nak apa dia? Ta'zim. Nak memperagungkan dirinya sendiri. Membesarkan dirinya sendiri. Layak ke Allah Ta'ala besarkan diri sendiri, ibu? Sangat, bahkan sangat layak ya, insyaAllah.